Oke, selamat berjumpa kembali pengelola Siskedes se-Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang Siskedes versi 2.0 untuk tahun anggaran 2019. Bagi teman-teman kemarin yang ikut bimbingan teknis dan pembagian SML dan SQL aplikasi Siskedes di Kementerian Dalam Negeri tanggal 6-7 Desember kemarin mungkin sudah dapat file seperti ini ya. Nah, buat yang tidak datang, mari kita belajar cara menginstal aplikasi Siskedes versi 2. Yang sudah datang boleh kita ulang-ulang lagi. Oke. Untuk mendapatkan aplikasi ini, silakan menghubungi perwakilan BPKP terdekat di provinsi Anda. Oke, nanti kita mungkin dapat filenya seperti ini. File ini kita ekstrak dulu. Oke, udah jadi seperti ini foldernya. Oke, ada beberapa file di sini. Nah, aplikasinya ternyata masih dalam RAR. Kita ekstrak juga. Nah, ini dia bentuknya. Jadi ini dia. Nah, sebelum melakukan instalasi, ada baiknya dibaca dulu. Ada ini modul dan ini petunjuk teknisnya. Nah, ini penting juga dibaca nih. Jadi intinya dibaca dulu aja semuanya. Nah, di sini juga ada database-nya udah disiapkan ternyata oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BPKP dan juga ada data desanya. Nah, ini biasa kalau Siskedes tahun sebelumnya kan kita input sendiri desanya. Nah, sekarang ini udah ada data desa dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, langsung aja kita install aplikasinya. Nah, sebelum diinstal kita biasakan dulu klik kanan properties. Ini tujuannya biar kita nggak ternyata sudah buat yang belum tinggal dicentang ini. Tujuannya biar kita nggak terus-terusan melakukan klik kanan. Nah, ini langsung kita klik aja dua kali. Yes, nah kita pilih database-nya. Database-nya data yang ini. Coba pilih. Nah, ini dia. Oke. Oke, kita tes. Oke, berhasil. Oke, kita simpan. Iya sih, yes. Apakah sih ditutupi? Oke, sip. Oke, boom. Oke, artinya dia keluar untuk melakukan refresh. Kita buka lagi. Yes. Nah, ini dia. Ini untuk user ID dan passwordnya mungkin yang udah ke Jakarta kemarin mungkin udah tahu. Nah, yang belum tahu, silakan menghubungi perwakilan BPKP setempat. Kita isi dulu. Oke. Jangan lupa tahun anggarannya diisi 2019. Kita default aja biar setiap kita buka dia tahun anggarannya tidak berubah. Oke. Nah, di sini masih database simulasi. Ini masih logonya juga masih kosong. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus punya SML dulu. Di sini ada beberapa SML. Ini SML contoh. Nah, untuk kabupaten Bapak Ibu sendiri nanti silakan diminta aja SML-nya ke perwakilan BPKP. Nah, ini dia. Kita ambil contoh tanah datar. For your information, tanah datar ini di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Itu kebetulan kampung saya sendiri. Oke, kita ambil aja itu. Kita pilih tools. Kita pilih update SML Pemda. Oke. Seperti biasa, kita pilih yang tadi. Nah, ini deh. Kita pilih SML-nya. Di tanda daftar. Oke. Nah, jangan lupa diisi passwordnya. Jam. Nah, jangan lupa di sini jam 4, tapi di password ini kita harus pakai format yang 24 jam. Artinya kalau jam 4 itu adalah jam 16.
Kita masukkan passwordnya. Oke, kita proses. Boom. Oke, jadi. Dia udah langsung jadi. Tadi kalau tadi simulasi, sekarang ada kabupatennya, tanah datar. Nah, ada lagi bedanya. Secara tampilan beda antara Siskitus 2018 dengan 2019. Kita lihat ini yang 2018, tampilan depannya seperti ini. Sedangkan ini yang 2019 ada penyegaran sedikit. Nah, bedanya di Siskitus 2019, kita harus melakukan update impor kodifikasi desa juga. Jadi kalau di Siskudes versi sebelumnya kita melakukan input tersendiri, tapi di sini kita langsung melakukan impor kodifikasi desa. Itu kita dapat dari file yang tadi. Nah, ini dia data desa. Oke, kita lakukan. Kita ngambil filenya. Ini dia. Nah, dia pas kita centang, dia langsung masuk semua. Ini kodifikasi desa dari database yang kita peroleh tadi. Ini dari Kemendagri-nya langsung. Oke, kita isi password seperti biasa, sama dengan password mengupdate SNL tadi. Oke. Oke, kita proses. Oke. Boom. Oke, selesai. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah ada semua. Data-data kecamatan, data desa, nagari, kampung, atau nama lain sudah ada semua di database dari Kemendagri. Jadi kita harus mengikutin ini dan tidak menginput sendiri nama desanya. Ini kodifikasinya sudah dari Kemendagri. Nah, di sini kan logonya masih logo simulasi. Kita bisa merubah logonya ini di sini atau umum Pemda. Nah, kita pilih ubah. Oke, kita pilih logonya. Oke, saya cari apakah saya punya logo Kabupaten Tanah Datar. Sebentar. Nah, sepertinya ada. Yes, benar. Oke, kita tutup. Nah, kalau kita sampai tutup sini, dia belum berubah. Kita harus tutup dulu aplikasinya. Oke, baru kita buka lagi. Oke, langsung berubah. Sudah ada logo kabupatennya. Oke, seperti itulah cara menginstal aplikasi Siskudes tahun 2019. Semoga berhasil. Sekian dan terima kasih.